Halo guys, selamat malam. Ini kita di Renzo Motorsport guys. Ini guys, kita dengan tukang-tukang yang agak-agak koplek guys. Tukang-tukangnya agak-agak igi ini guys. Oke guys, ini guys pemasangan monster guys. Ini guys, Scotland karakter monster ya guys ya. Di Renzo Motorsport guys. Iya guys, ini guys kita bersama-sama ini guys, pemuda berbakat yang hobi mencari duit guys. Guys, ini guys mukanya guys. Iya guys, mukanya agak-agak igi ini guys. Itu guys. Oke, ini sekolah karakter di Renzo Motorsport ya guys ya. Sekolah karakter monster. Iya guys. Lagi sampai lima ke kelas guys. Mana dulu dengan mamanya, aku di sini. Tanya lah kita ini. Maksudnya dulu lah, apa lah? Kalau kecuali dua motor, benar tak kan? Jadi pilihannya empat. Banyak ini guys, Scotland karakter kita ya guys ya. Scotland karakter. Fun fact guys. Jadi buat kamu yang berminat masang Scotland karakter, produk terbaru Renzo Motorsport ya guys ya, bisa datang ke Renzo Motorsport guys. Scotland karakter kita ready, banyak pilihan ya guys ya. Ini contohnya monster ya guys ya. Tuh. Jadi hampir sama dengan decal sini guys. Tuh ya. Pilihan kita banyak ini ya guys ya. Ini guys. Ada yang rock guys. Tahu guys. Ada yang Mickey Mouse guys. Guys, kita ready Mickey Mouse juga ya guys ya. Kita ready juga Frozen ya guys ya. Yang pecinta anak ya guys ya. Frozen, Disney Frozen. Ini ada monster juga ya, monster warna merah. Ada juga monster warna biru guys. Ini ada monster hijau juga ya guys ya. Stok kita ada semua guys. Ini mau bendera Amerika guys, biar serasa naik motor di Amerika ya guys ya. Rasanya aja guys. Itu guys, ini ada motif corak loreng guys. Ini kita ada Spiderman juga ya guys ya. Dan masih banyak lagi guys yang kita milikin di Renzo Motorsport ya guys ya. Tuh, jadi buat kamu yang berminat untuk memasang Scotland karakter, itu ready di semua outlet Renzo Motorsport dan Maggie Variasi ya guys ya.
Ada semua, guys. Jangan lupa ya, guys ya. Klik tombol merah-merahnya ya. Subscribe, like, comment, and share ya, guys ya. Biar ini, guys, Markontel Ali anak jalanan. Dan ini, guys, ini Amsek, guys, alias Amrisek, guys. Seneng ya, guys ya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya, guys ya. Tolong dibagiin di media sosial kamu ya, guys ya. Itu. Jadi tutorial pemasangan skotlet karakter monster ya, guys ya. Tuh, jadi biar kamu enggak salah, guys, tekniknya, guys. Ini seperti ini, guys. Kita memiliki mesinnya juga, guys. Ini mesin hair dryer ya. Jadi memang enggak usah pakai korek-korek api lagi, guys. Nanti kebakar motornya ya, guys ya. Tuh, jadi kita udah pakai hair dryer itu, guys. Teknik penggunaannya ya, guys ya. Itu udah kita transfer semua ilmunya, guys. Jadi dia tinggal menerapkannya, guys. Seperti itu juga kamu yang di rumah ya. Enggak sulit memasang skotlet ini, guys. Asal kuncinya sabar ya, guys ya. Orang sabar pantatnya lebar, guys. Itu ya. Nah, beginilah tutorial pemasangan skotlet karakter fanfic ya, guys ya. Itu, guys. Nah, ini dibelah di hair dryer, guys. Nah, itu bunyi hair dryernya ya, guys ya. Ada ya, guys ya. Itu, guys. Nah, ini, guys, muka orang yang masang dan cara masangnya ya, guys ya. Ada semua, guys. Tuh, guys. Ini serba bisa ini, guys. Oke. Jangan lupa datang ke Renzo Motorsport ya, guys ya. Di Batu Raja. Semua par-par variasi kita lengkap, guys. Itu ya, guys ya. Oke, guys, dan kita memiliki mekanik-mekanik handal ini, guys. Dari Pringsewu, dari Muar 2, dan dari Jawa langsung ini, guys. Di tempat. Iya, guys. Tuh. Jadi mungkin itu aja dari kita. Jangan lupa sekali lagi saya minta tolong subscribe, like, comment, and share ya, guys ya. Oke, di Renzo Motorsport. Terima kasih.